akibat tidak ada air yang berterusan, ya, berkala-kala di Selangor ini, berkali-kali dalam tahun ini saja lebih daripada 7 kali, ya. Dan kawasan-kawasan Ulu Langat terutamanya yang sebelum ini mengalami masalah yang sama, melihat betapa deritanya kehidupan kita seharian. Jadi kerajaan yang dipimpin oleh Yang Berhormat Azmin Ali ini sepatutnya, ya, bertanggungjawab untuk memastikan perkara yang sering berlaku ini tidak berlaku lagi hari ini dan waktu yang akan datang. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini, apabila kita memaklumkan bahawa rakyat di Selangor dan Lembah Kelang ini tidak ada air, mereka bermain politik. Ya, mereka menuduh SANA puncanya, mereka menuduh UMNO yang hari ini, mereka menuduh TNB puncanya. Tetapi mereka tidak pernah mengakui kesilapan mereka sendiri. Kerana mereka ini adalah pemimpin yang hipokrit. Ya, hipokrit yang hanya pandai memainkan isu-isu politik. 24 jam, 48 jam nak berpolitik. Dan akhirnya rakyat, akhirnya orang ramai yang menjadi mangsa. Saya berterus terang, saya tidak malu. Semalam, hari ini, dari semalam saya tidak mandi kerana tidak ada air di rumah. Pagi ini saya nak mandi, saya pergi ke surau. Pun surau di Ampang tidak ada air. Jadi inilah sebabnya saya datang hari ini. Datang ke SUK nak menumpang mandi. Dan tak boleh pun nak mandi, saya datang seorang je. Di Mangga. Nak menumpang mandi pun tak boleh. Kalau tak boleh, pejabat MB di atas, bagilah dekat bawah. Bagi kita mandi. Supaya bolehlah kita meneruskan kerja harian kita. Jadi ini yang berlaku di Lembah Kelang, ini yang berlaku di SUK ini, yang di bawah pimpinan Pakatan Harapan yang tidak ada harapan, Pakatan Harpak yang saya panggil. Menyusahkan orang, bukan nak bertanggungjawab, tetapi menuduh orang lain lagi, menyalahkan orang lain. Cubalah sekali-sekali belajar untuk menjadikan kesilapan itu sebagai satu pelajaran yang berguna untuk masyarakat. Bukan nak bermain politik semata-mata. Ini semuanya daripada Azmin, Esko-nya, wakil-wakil rakyat pemangkangnya, semua main politik. Berceramah 3-4 pagi baru habis. Siang tak boleh buat apa dah. Itulah rutin mereka harian. Apa yang berlaku di Selangor ini sehinggakan menyusahkan rakyat. Ya, saya sendiri mengalaminya. Ini bukan isu politik, bukannya nak main-main, bukannya nak buat lawak. Tetapi sampai bila kita harus menerima keadaan sebegini di bawah kelemahan pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor di bawah pimpinan Azmin Ali ini?